Oke, teman-teman, jadi orang ini alias si Bedul ini yang biasanya sering main handphone, ternyata dia itu main handphone bukan hanya sekedar main handphone, tapi dia itu kayak semacam iseng-iseng lacak-lacak dan akhirnya dia itu menemukan tanda-tanda kedua kawan kita yaitu Michael dan Ucok, dan Ucok ternyata itu ketangkep lagi, teman-teman. Ya, saya pikir Ucok itu kabur, tapi ternyata ketangkep dan kayaknya marah. Si cewek itu marah ketika Ucok ingin melarikan diri, ketangkep, dan cewek itu marah banget kayaknya. Dan kita bakalan on the way, karena di sini tanda-tandanya adalah katanya itu ada di sebuah klub. Klub ada di pusat kota. Klub di pusat kota itu kalau nggak salah kita di sana itu ada 4 atau 5 klub. Nanti kita bakal geledah-geledahin, teman-teman. Oke, sekedar info aja, teman-teman. Kenapa Papa Boy itu jarang live streaming di sini, teman-teman? Jadi Papa Boy itu live streaming di linknya ada di bawah ya. Kalian klik aja. Namanya channel Papa Boy Live. Saya sering melakukan live streaming di situ. Kenapa nggak di share di sini? Karena Papa Boy itu nggak pengen yang namanya live streaming itu disangkut-pautkan dengan channel ini gitu. Jadi kadang ya, mohon maaf buat yang suka live streaming aja, kalian boleh follow, tapi kalau yang nggak suka nonton live streaming jangan ya, takutnya kalian itu malah menemuin beranda kalian gitu. Jadi suka nonton live streaming kalian silakan, karena kita di sana have fun aja buat live streaming. Jadi untuk nanyain upload ini kapan itu saya nggak ngelayanin masalahnya, teman-teman. Jadi kita mau konsen di live streaming buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lainnya aja di sana gitu. Kalau nanya ini upload ini upload, saya live streaming di sini aja gitu kan. Jadi yang suka ya silakan follow, yang nggak suka jangan ya, teman-teman ya. Jadi kita bakal on the way ke pusat kota, kita bakal cek beberapa yang namanya bar di sana, katanya sih ada di dalam ya. Kita ngelihat di situ ada siapa gitu, ada 4 atau 5 orang dan yang 2 lagi ditembak sama Meriwether. Dan kita bakalan siap on the way ya, kita nggak bisa bawa banyak, pasukan gue belum banyak ya. Kemarin gue juga lupa di episode sebelumnya itu kalau ada friendly di lapangan golf, tapi gak gue ambil, teman-teman ya, karena kalau gue buka kesana kalian pasti bete ketika gue melakukan ambil friendly. Jadi kita ala kadarnya aja, sekitar segini, kita bawa 2 orang aja. Oke, pantau-pantau dari sini, kita tetap dipantau dari situ. Ayo, kita 2 orang aja yuk, emang let's go ikut. Kayak mobil yang mana ya? Kayak mobil ini aja deh, teman-teman, karena mobil ini kencang, agak lumayan kencang dibanding yang lain, karena yang lain-lain ini lelet semua. Keempat ini lelet semua, belum ada larinya gitu ya. Kita pakai ini aja lah, nggak apa-apa lah. Yuk, udaranya udah mulai berkabut lagi, gitu. Oke, okay, let's go. Saya juga udah melakukan room tour di channel 11 sih. Namanya memang kalian kalau nyari emang Papa Boy dari dulu kalau mau bikin room tour judulnya itu selalu ngacak ya. Contohnya waktu itu pernah bikin yang namanya room tour toilet, padahal itu room tour ruangan saya gitu. Tapi kalau di sana beda lagi, itu judulnya kalau nggak salah ngacak-ngacak kapan. Kalian cari aja di situ kalau kalian main nonton gitu. Ya, jadi sekali lagi kalau yang suka nonton live streaming silakan, tapi kalau yang cuma datang cuma untuk nanya kaitannya sama game ini itu nggak dilayani, teman-teman. Mohon maaf banget ya. Jadi pengen emang fokus ke live streaming aja kita di sana. Ya, oke. Okay. Itu mobil kombi selalu ada di situ, tapi nanti kalau gua ambil hilang. Lagi lemot belum nemuin garasi gua aja. Gua kalau mobil yang nggak bagus nggak bakal gua ambil, teman-teman, walaupun itu mobil Meriwether sekalipun terus ataupun itu mobil baja sekalipun, kalau nggak nyaman buat saya menemuin garasi saya aja. Oke, kita ke pusat kota. Oke, yang pertama, wah, ada friendly gak tuh? Biarin aja lah. Di bawah. Yang pertama kita bakalan cari di dekat pantai. Bodo amat, biarin friendly. Nanti bete ya penontonnya gue nganggep friendly. Kita nggak usah ngambil friendly aja ya, biarin. Kita ke kiri dulu, kalau nggak salah di pinggir laut sini ada bar juga. Ini udah masuk pusat kota sih, kalau udah ngelewatin jalur ini nih.
Oke. Tepatnya di mana ya? Kita cari dulu teman. Berisik, wih, dalam mobil loh, pabrik piting. Ah, nih di sini nih. Dekat yang tempat kemarin ini kita nih. Ngambil apa namanya? Ngambil sesuatu di situlah. Nah, nah, ini di bar juga nih. Bar juga. Oke, Pak. Mohon maaf nih. Semuanya enggak bakal bisa masuk, teman-teman, kecuali gue. Oke, tunggu dulu situ, Pak. Bisa masuk enggak kalian? Oh, lu tunggu luar ya. Kunci. Kunci. I'm out. Kosong 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 ini. Kunci. Kayak di sini nggak ada. Kayaknya kosong sih. Oke, kosong 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 kosong. Buka, cari bar berikutnya lagi. Oke, Pak, ayo. No way, ayo. Agak geblek ini pasukan ini, teman-teman. Ngoceh nggak jelas, ya kan? Deket lagi kalau nggak salah di mana ya, nanti gue inget ya teman-teman. Kalau nggak salah deket bank ada, di deket bank. Kita bakalan duit ke bank sambil cengak-cenguk. Siapa tahu kita ada beberapa bar di sini. Di sini banyak sih bar. Yang sebelah sini juga ada biasanya nih. Cuman sebelah mana ya bar? Ada di sini. Kalau di GTA offline itu Michael sama Trevor itu sering banget ke situ, teman. Ah, gila, zombie keras banget sampai mobil gue oleng. Sebentar. Kalau nggak salah, nggak jauh dari bank. Oke. Gak, ngapain ikutin gue? Bang itu posisinya ada di daerah sebentar, begal di sini. Ini bang. Meriwether Weapon Road Derby. Kalau nggak salah pas tanjakan ini ada bar juga deh. Deket bank kan ya. Nah ini bar nih. Bukan. Nah, ini bar nih. Begal, Pak. Begal. Please, begal udah nyampe sini. Begal udah nyampe sini, Pak. Begal belakang, kampret begal, ngapain ini? Tuh kan. Lu ngapain ngumpet sini, Babang? Biar dia lagi diburu zombie, teman-teman. Wah, ada kunci. Kunci, teman-teman. Bukan berarti. Yuk. Let's go.
Gila, debunya pada terbangan apa nempel mobil gue. Kena lu. Nah, di sebelah sini ada juga bar. Kalau enggak salah, apa sih? Di sebelah sini nih ada bar nih. Perhatikan dulu barnya ada di damn. Nah, ini nih bar. Nih. Oke, tunggu dulu sini Pak ya. Bukan deh. Bukan nih. Aduh, ganjel lagi. Kabar berikutnya itu di depan kita, tapi ada starter. Gue terawang lu. Zombienya ngenes lu, banyak banget sih. Ada tangga gak? Oke, ada tangga teman-teman. Di sini ada tangga. Bentar, gue ngeliat di depan bar sana ada, kayaknya ada teman-teman. Kayak di sebelah sana deh. Look at me. Kalian gedung ini lagi. Oh, kan kelihatan. Oh, kan bener kelihatan. Fik ini dia nih. Satu lagi dari depan. Oh, kelihatan teman-teman. Ini dia nih. Ini bar juga nih. Bar yang Jakarta bukan, taruh di sini ada tulisan Jakarta tuh. Ini kalau nggak salah nih. Tuh kan Jakarta. Kelihatan nggak? This from Jakarta. Tuh. Kelihatan nggak? As from Somalia. Kelihatan nggak? Kelihatan Jakartanya nggak? Itu Jakarta. Kalau kalian main GTA kalian lihat aja ini, ada tulisan Jakarta asli. Tanpa mod, itu tulisan Jakarta. Oke, Vic, ini ada mobil Meriwether. Ntar, gua bedil dulu dari sini satu persatu. Dapat gak ya? Oh, dapat kayaknya dari sini nih. Oke, sniper dulu, satu dikit. Dikit, ini ada dua, satu. Sama di atas, satu. Mantap. Oh, ada kemari. Lari, ada yang di dia dengan geledah sini. Kok banyak yang enggak kelihatan sih? Banyak yang enggak kelihatan, teman-teman. Aduh. Senjata terbang kayaknya. Tapi tadi mau duit kesini, kok nggak kelihatan mereka lo?
Awas, mereka gak kelihatan. Mereka gak kelihatan, tadi pistolnya doang terbang. Tuh. Posisi gue udah enak nih. Gak kelihatan lagi mereka. Oh, ada yang disana no. Ada di kebun. Wah, pasukan gue lebih enak lagi dapetnya. Wah, zombinya suwe. Dah, itu siapa? Di bawah. Didi, bantuin gue loh. Itu siapa dibantuin gue tuh? Di bawah. Ini dibantuin gue. Zombinya, please lah, zombie. Wah, risuh teman-teman. Ini cewek siapa dibantuin gue nih? Okay, semoga udah gak ada. Ini siapa? Bentar. Apa sih lu? Zombie dari kemarin lu. Dua kali episode kampret. Keselin. Tembakin pak. Gua gak mau tahu. Tater, lu kok masih aneh? Ini apa? Zombinya kampret. Supir taksi udah mulai konyol. Zombie supir taksi nih. I'm out. Loh, mbak, gue bisa konfirmasi gak? Sebentar sini mbak. Kok bisa? Oke. Lu jadi lu mau ikut gua. Ya udah yuk. Ah, coba tembak zombie tembak. Taksi udah mulai konyol nih. Lihat tuh banyak banget tuh teman-teman. Yuk. Cocok sama Michael di dalam nih. Kampret kayak ketahuan lagi gue tadi. Aturan. Ah, dalam ada jatah ada. Maju dong. Pasukan maju. Naik atas, Pak. Mana naik atas. Ayo. Tempur lagi kita di dalam. Dalam masih banyak katanya. Alah, malah ngelut.
gue dikata idiot dong, diacak-acak dikatain idiot. Gimana nih, soalnya di bawah nih, kayaknya gue curiga nih. Mereka gak ngeliat, mereka pada party di dalam. Pak, mereka party. What the hell, lu diem aja, lu ngoceh mulu. You asshole. Oh, ini atasnya ya. Shhh, ada. Die, you fucking prick. Ada. Bentar. Lu shoot nih, mereka lagi pada party tuh. Ini apa sih, jauh. Now you are as dumb as you look. Mereka lagi pada party. Christ! You fucking idiot! Cover me, you assholes! Oh, ini dia tahu kehadiran gua. Asas di bawah, dari bawah. Oh, ditembak. Bagus. Umpuk lu, rasain lu. Banyak banget. Oh, gila, banyak. Wah, ini aja nih, awas. Udah pak, ngapain lu maju? Ngeselin, gak usah diatur yang ini nih. Jadi semoga kemari kan tuh, dua kali jadi kemari. Oh, di nutup hidung dia. Orang lagi batuk. Bumi mulai rese nih. Masih banyak. Awas deh, awas. Mikir, siapa? Jir. Move forward. You're fucking dead. Asas. Woi. Rempong sendiri kau. Gua bakar. Wah, api kemarin. Dua kali tuh yang itu tuh ah. Dari kemarin lu. Dari gara-gara aja lu. Menang masker doang. Awas. Awas gua pukul nih ah. Nyeselin emang nih yang ini. Masukan ini nyeselin lu. Awas lu, mata lu gak ngeliat apa. Awas lu, gue bakar lagi. Kampret lu. Selin lu. Usahin lu dari kemarin pasukan ini nih. Ini juga nih, cepet banget nih jombi ini. Rempong. Bakar nih. Zombie ini banyak banget. Seperti taksi dimulai ngocol. Awas, tahan dulu situ Jill. Kena lo api lo. Zombinya anjay juga nih. Kampret lo zombie. Dusulin dari tadi lo. Iya lo, awas diem. Jim, gue lagi gondok sama zombie ini. Kena lo, kampret kau. Lu juga lo. Besok gak gue ajak lo, kampret lo. Seling lo. Bodoh, pasukan dari mana sih lo? Sini. Oh, masih. Mari. Lu jangan ngalingin bego. Selin dari kemarin lu masukkan. Goblok banget. Ntar gua bakar temen dia nih. Ini lagi.
zombinya udah mulai gedek gue nih sama zombinya nih. Super taksi dia mulai gedek sama super taksi gue nih temen-temen. Tidak bakar bro. Apinya ngerembet kesini lagi. Buset ngerembet apinya. Buset. Gimana nih Ucok ya? Suara pintu, suara pintu. Ngeselin lagi sih. Kita sini nih. Awas pak, awas pak, awas pak. Mulai ngocol super taksi sekarang nih. Pakai SMG lah ini. Cok belum ketemu lagi nih. Pintu yang mana ya? Enggak kebuka. Shh, ada suara orang. Gak ada, kosong. Gimana gue gedek sama lu nih. Pada lu. Gedek lu. Impossible, impossible. Mikir. Gue gedek pasukan itu. Ini lagi super taksi ya. Dah tadi enggak bisa ambil gedek lagi. Sini. Gak kebuka. Wah, lo begalnya juga super taksi. Gila pak, gak ada urusan sama lo pak. Gue lagi marah sama lo. Gak ketemu. Mana ya, ada ruangan mana lagi ya? Gue lagi gedek nih mau pasukan gue gini. Beril. Udah lo disitu lo, jangan ikut gue lo. Asapnya masih mateng, masih panas kan lo, enak lo. Pintu di sini ada pintu nih, bentar. Ya ampun, di pintu depan si kambambang ini nih. Gak ada lagi. Di mana lagi? Si Bambang lihat pintu depan lagi. Tuh kan gak ada. Emang tambeng teman-teman. Pasukan gue gitu tuh. Nyeselin.
diselin tapi barbar gitu loh. Aduh, aduh. Kampret banget loh. Di mana ya? Tadi enggak dapat lagi. Ada begal nih. Masukannya brengsek banget, gue gedek gue kalau lagi gue lagi nyerang dia di sebelah gue. Itu kebiasaan dia tuh, niat dia sih baik buat melindungin gue ceritanya gitu kan, tapi terlalu deket jarak lo bro, jangan gitu. Yang cewek tadi nggak mau ikut? Oh mau ikut nih, nih mau ikut siapa lo, mau ikut? Ya udah ayo. Nggak tahu siapa nih. Sabar. Bengal nih bengal, zombie-nya nyeselin lu, aduh lu. Naik. Biarin aja begal mau, biarin aja. Aduh, nggak ada teman-teman, kayaknya dibawa lagi, dipindahin lagi tadi apa ketahuan kita. Kita pikir kita ketahuan terus dibawa, diangkut. Tapi orang ini nggak tahu nih dari mana tiba-tiba datang pas lagi gua dikeroyok gitu loh. Apakah dari tawanan mereka yang kabur, gua juga nggak tahu tuh teman. Jadi udahlah, skip aja perjalanan teman-teman ya. Udah nggak dapat apa-apa, friendly-nya juga lagi nggak ngambil friendly dulu karena mobilnya juga nggak muat teman-teman. Mobilnya ini terbatas banget muatannya juga. Udahlah, skip aja dulu perjalanan. Oke, jangan lupa like, comment, dan share-nya. Tunggu aja sambungannya. See you next time. Bye-bye. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me, no more.